Oke, pemirsa, episode investigasi UIA kali ini saya Devi Olivia. Di sini kita akan membahas suatu peristiwa yang dialami oleh klien kita yang bernama Lisa. Jadi kronologis ceritanya, Lisa ini merasa sedikit ada yang mengganjal dengan pacar barunya yang baru saja dia kenal 2 minggu yang lalu, seperti itu. Pacarnya bernama Theo, dan Theo ini mengaku single kepada Lisa. Lisa merasa mengganjal ketika setiap kali Lisa menelpon Theo di atas jam 10 malam itu, Theo selalu memiliki alasan gitu, yang handphonenya silent, dan dia mengatakan bahwasannya handphonenya entah di mana, seperti itu. Jadi hingga pada akhirnya membuat suatu keganjalan di diri Lisa. Dan Lisa menghubungi tim investigasi UIA, dan kami mencoba untuk membantu mengkonfirmasi kebenaran yang ada, apakah status Theo beneran single atau tidak. Dan bukan hanya Lisa saja yang kami cari tahu informasinya, tapi Lisa memberitahu juga kontak dari sahabatnya si Theo, yaitu Arko. Dan kita coba untuk membuat appointment, kita membuat janji kepada si Arko gitu, dan Arko mengkonfirmasi bahwasannya ternyata Theo sangat sangat pintar untuk menyembunyikan suatu rahasia. Ternyata statusnya Theo, dia sudah benar menikah, seperti itu. Dan untuk apa kelanjutan episode